Halo, halo gamer semua. Jumpa lagi dengan saya Willy Runtuwene di channel saya ya. Dan kali ini di playlist game saya yaitu Will Play. Oke. Ini playlist baru yang saya buat khusus untuk games ya. Games dan games. Oke. Di sini semua games akan PC games karena memang saya menggunakan laptop. Dan games kali ini yang akan kita mainkan bersama-sama yaitu SnowRunner ya. Kita akan bermain SnowRunner mulai dari awal ya. Jadi kita akan melihat seperti apa sih SnowRunner ini. Game-nya seru sekali. Kebalikan dari game-game balapan ya. Kalau game balapan kita harus kebut-kebutan, waktu tercepat ya. Semuanya serba cepat. Tetapi di sini dunianya benar-benar terbalik karena semuanya menjadi serba lambat ya. Karena kita akan berjalan di lumpur, di air, wah pokoknya medan-medan yang off-road semua ya. Dan itu menjadi tantangan tersendiri dan seru ya, seru juga ya. Di playlist ini saya akan membuat episode khusus untuk SnowRunner. Kita akan main benar-benar dari awal, oke. Saya sudah mencoba sebelumnya, kita lihat. Ini ya, tapi memang baru 7%, baru sebentar juga saya coba. Jadi kenapa enggak kita mulai langsung dari awal ya, dari awal sekali. Saya akan membuat series tentang ini. Jadi ini adalah series pertama untuk pembukaan ya di SnowRunner ini. Oke. Dan oh ya, untuk selama permainan ini saya akan menggunakan controller ya. Bukan steering wheel. Karena saya sudah coba menggunakan steering wheel, ternyata enggak kompatibel ya di game sini ya. Ada menunya G29 tapi kurang berfungsi dengan baik ya, entah mungkin memang masih pengembangan atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Jadi ternyata lebih seru menggunakan controller ya. So kita akan bermain menggunakan controller. Dan untuk episode pertama ini saya akan batasi dulu setengah jam dulu ya, kita akan lihat sejauh mana setengah jam nanti ya. Baru nanti di episode selanjutnya mungkin bisa akan saya buat lebih lama, 1 jam mungkin ya batasnya. Jadi setiap episode nantinya akan status 1 jam. Tetapi khusus yang pertama ini perkenalan setengah jam dulu saja. Oke. Langsung saja kita akan mulai dengan new game. New campaign. Oke, kita akan save di slot 1. Oke, kita akan mulai benar-benar dari awal. Bagi yang sudah bermain bisa share juga mungkinnya pengalaman bermain SnowRunner ini. Dan bagi yang ingin bermain baru belum mencoba mungkin ya, baru akan bermain, bisa melihat di sini seperti apa ya serunya SnowRunner ini. Seru. Dan ini tidak tersedia di Steam ya, tetapi adanya di Epic Games. Jadi bagi yang biasa di Steam mungkin tidak akan menemukan game ini, bisa cari di Epic Games. Oke. Kita mulai dari Michigan. Oke, kota Michigan terendam banjir. Oke, di game ini banyak sekali misi-misinya ya. Jadi misinya nanti kita bisa lihat detail-detailnya, kita harus apa saja, misi, kontrak. Jadi disitulah serunya gamenya ya. Kita jalankan misi dan kita kita jalankan misi dan kita penuhi kontrak yang ada di game ini. Oke? Kita mau langsung mulai. Kontrolnya cukup sederhana dan cukup simpel ya jika menggunakan controller. Seperti biasa, gas itu right trigger ya. Dan di sini banyak, jangan khawatir bagi yang pemula, banyak sekali hint-hint yang akan muncul ya. Jadi kita tidak akan lost harus ngapain, harus apa yang kita lakukan gitu ya. Walaupun memang ada beberapa yang tricky, kita harus berpikir, kita harus nih apa sebenarnya maksudnya. Tapi itu masih bisa lah kita cari. Oke. Kita akan lihat map-nya dulu ya. Map kita pencet menu saja. Seperti ini ya tampilannya. Zoom in, zoom out ya. Oke. Jadi map-nya lumayan lah ya, kita buat explore. Dan kita harus
mengunjungi tiap-tiap watchtower ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 watchtower yang harus kita kunjungi agar mapnya bisa terbuka. Karena kalau belum terbuka hitam ya, kita tidak bisa lihat. Kecuali nanti kita sudah berjalan ke arah situ, dia akan terbuka pelan-pelan. Tapi kalau kita sudah mengunjungi watchtower, semuanya akan terbuka ya, area yang surrounded ini ya, radius ini. Oke. Dan ini juga termasuk salah satu misi di sini ya, di games ini. Salah satunya adalah membuka semua watchtower-nya ya, agar map-nya semua terbuka. Setiap kali kita berhasil buka watchtower, akan ada misi-misi baru, akan ada objektif baru, kontrak baru, dan bonus-bonus ya, upgrade part ya. Dan upgrade ini sangat-sangat berguna sekali untuk kendaraan kita, mobil kita, berguna sekali. Saat ini kendaraan kita atau mobil saya baru satu, yaitu Chevrolet CK1500. Saya juga tidak tahu seperti apa aslinya. Oke. Dan di sini fuel sangat-sangat berperan penting ya. Jadi kita harus perhatikan terus fuelnya, jangan sampai kita kehabisan. Oke. Dan apa yang memang perlu itu adalah kecepatan kita, lalu settingan all-wheel drive-nya, lalu diff differential lock-nya. Kalau kita gunakan itu, maka fuelnya akan cepat habis ya. Jadi kita harus perhatikan juga. Oke, di sebelah kiri ini kita bisa akses dengan right button dan right button dan left button ya. Ini adalah macam-macam ya. Ini objeknya. Kita bisa lihat di sini kontrak. Ini kontrak-kontrak apa saja yang tersedia. Saat ini baru satu ya, Steel River Township. Nah, the Watchtower. Lalu tax, nanti taxnya akan semakin banyak. Oke. Dan ini adalah objeknya. Nanti setiap kita mendapatkan truk baru akan muncul di sini ya, truk dan trailer. Lalu tas dan building ya, building-building nanti yang sudah akan mulai terbuka satu persatu ya. Ada garage, ada fuel pump dan macam-macam ya mungkin ya. Sekarang baru watchtower saja yang available di sini. Dan lalu ada upgrade. Jadi upgrade ini adalah upgrade part ya. Oke. Ada jam juga ya, jadi di sini waktunya seakan-akan real time ya, morning, day, sama evening, lalu night ya. Jadi itu benar-benar real time, sesuai kalau morning, pagi, siang masih terang, nanti lama-lama akan gelap ya, sore, malam jadi gelap. Dan grafiknya sangat-sangat oke sekali game ini, pencahayaannya sangat bagus sekali. Oke, dan apabila kalian punya PC yang high end, wah itu bisa menggunakan full graphic setting ya, maka akan oke sekali. Sedangkan saya pas-pasan sepertinya VGA-nya karena laptop ya. Tapi ini pun sudah oke ya. Di bawah ini ada keterangan ya, macam-macam tombolnya fungsi untuk apa. A, lalu tombol ini ya, left and right-nya. L, rotate zoom, lalu navigation. Lalu untuk select marker, kalau kita klik, ini ada lingkaran pointer ini. Kalau kita klik right trigger ini, maka dia akan membuat path ya. Seperti ini, bisa membuat waypoint. Nah, seperti itu. Waypoint ini sangat membantu nantinya ya. Kalau kita ingin menuju ke suatu tempat, kita create waypoint seperti ini. Oke, untuk mendelete left trigger, kita tinggal press saja atau tahan ya. Nah, seperti itu hilang. Kalau kita misalnya nggak suka ya, misalnya malam ya terlalu gelap, kita bisa skip waktunya ya, menggunakan tombol Y. Kita bisa skip, contohnya seperti ini. Ini sekarang morning ya, 09, jam 9 pagi nih. Kita lihat seperti apa morning. Lihat. Untuk scroll kamera ya, thumbstick yang kanan ya, right thumbstick. Ini scroll kameranya, atas, bawah. Lalu left thumbstick itu untuk zoom dan pergerakan setirnya ya, seperti biasa ya, kanan kiri dan atas bawahnya itu zoom dia, zoom gitu. Oke, itu basic dari game ini, maps dan kontrolnya ya, basicnya. Oke, gas seperti biasa, right trigger gas, rem left trigger, dan mundur ya, otomatis mundur. Dan yang menarik di sini ada gigi ya, ada presleting juga. Lalu handbrake itu right button yang atas ya, right button, handbrake.
ya, nyala merah. Lalu kalau kita mau gigi itu kita pencet left button, lalu gunakan right thumbstick, oke? Lihat ya, bergerak ya, A, auto, neutral, reverse, dan L. L itu low gear ya, jadi kalau posisinya menanjak, wah itu kita harus gunakan L. Oke, dan di truk ini, Chevrolet ini, 1500 CK, dia memiliki fitur all-wheel drive. Oke, all-wheel drive ini sangat-sangat bermanfaat sekali di medan berlumpur ya. Nanti kita akan tahu bedanya, kapan kita harus menggunakan all-wheel drive, kapan kita jangan menggunakannya. Karena yang seperti saya bilang di awal, all-wheel drive ini nanti akan mempengaruhi fuel. Kalau dilihat di bagian kiri ya, screen, itu ada fuel. Kapasitas fuelnya adalah 80 liter dan saat ini tinggal 76 liter ya. Dan ada pemakaiannya yaitu 0,6 liter per menit. Jadi dalam keadaan standby seperti ini, idling, ini 0,6 ya. Kalau kita jalan dia akan berubah. Nah, lihat. Tergantung speed dan lain-lain ya. Nah, dia akan lebih boros lagi kalau kita menggunakan all-wheel drive. Makanya tidak disarankan terus-terusan menggunakan all-wheel drive ya. Hanya jika medannya lumpur. Oke. Walaupun di game ini bagusnya adalah fuel itu free. Free. Jadi selama kita bisa mencari fuel pump atau tank, tangki fuel, kita bisa refuel kapanpun yang kita mau. Kalau tank itu tank fuel tank ya, itu terbatas sesuai kapasitas fuel tanknya. Tapi kalau fuel pump itu endless, unlimited. Kita bisa refuel kapanpun, yang penting kita harus menuju ke situ ya. Dan di bawah fuel ini ada lagi itu keterangan dari kondisi truk ini ya. Yaitu ada ban, lalu ada apa itu gambar jerigen ya. Lalu gambar mesin, lalu gambar gigi dan suspensi. Ini adalah kondisi fisik dari kendaraan kita. Jadi kendaraan kita bisa rusak ya. Kalau kita menabrak sesuatu atau tergelincir, rusak. Jadi saya cungi jempol untuk fisik game ini ya, bagus sekali memang. Nah, ini adalah basic dari tampilan yang kita akan lihat ya. Ada tambahan lagi yaitu kita bisa pencet tombol up, itu akan memunculkan function. Lihat ya. Nah, functionnya ini sesuai dengan kendaraan yang kita bawa ya, truknya sesuai. Nanti akan berbeda-beda. Kalau kalian lihat titik-titik yang muncul itu ya, itu adalah winch atau derek ya. Derek untuk menderek sesuatu atau menarik kita nanti ya. Titik-titik ini adalah titik poin di mana winch itu bisa kita tempatkan ya. Kita bisa pilih kita mau letakkan di mana nanti. Ini pilihannya di atas ini attach winch ya. Kalau kita press X, nah kita bisa pilih. Dan radius yang warna hijau ini adalah radius winch-nya nanti akan menempel kemana ya. Oke, kita lihat ada yang bisa ditempel atau tidak. Kita coba yang sebelah kiri ya. Saya coba klik X. Oh, ternyata tidak ada objek yang bisa saya cantolkan winch-nya ya. Saya akan coba mendekat ke pohon ini untuk tunjukkan ya winch-nya. Klik atas, up, lalu attach win, lalu kita pakai tombol up and down ini. Nah, lihat ya, ada yang available ya, kita bisa attach selama dia di dalam radius yang berwarna hijau ini, kita bisa attach. Nah, di pohon ini ya contohnya, saya pilih pencet X lagi, sorry bukan X tapi A ya, saya selalu kebalik nih, kalau di PS X nya di bawah ya, tapi sekarang karena ini Xbox maka A. Nah, lihat ya, ini ada winch yang, nah itu dia, derek yang saya maksud tadi, tali baja ya. Kalau sudah begini, biasanya ini kita lakukan kalau kita terjebak di lumpur ya. Kita terjebak di lumpur, kita harus cari pepohonan atau apapun yang bisa kita kaitkan winch kita ya. Gunanya adalah untuk menarik atau membantu ya, agar kita keluar dari lumpur itu. Nah, ada hujan juga di sini, real time hujannya. Dan di sini efek airnya bagus sekali ya, nanti kita akan lihat.
saya akan coba tunjukkan. Kalau sudah begitu, ada pilihan ya, pull wins dan release wins. Y ya, pencet Y. Saya akan pencet Y, ya. Saya pencet Y ya, bukan gas. Dia akan menarik. Oke, jadi ini sangat membantu sekali ya. Dan kalau sudah, kalau kita sudah cukup, kita tinggal pencet B untuk release. Sudah, oke. Selain cara yang manual tadi ya, kita pakai function, tombol function, touch win. Kita bisa langsung pencet Y saja, dimanapun kita berada, kita pencet Y. Dia akan otomatis langsung terkoneks atau menyambung ke objek yang ada di dekat kita ya. Dia akan otomatis. Jadi kalau kita rasa itu objek yang betul, langsung aja kita pull win saja. Tapi kalau bukan, kita cancel aja, kita pencet B ya. Oke, kita lihat lagi di function ada apa aja. Ada show damage ya, kita pencet Y. Nah, ini dia. Kita bisa melihat kerusakan-kerusakan ya dari mobil kita. Semua ada nilainya ya. Wheel berapa? 50-50 ya semua ya. Rata-rata 50-50. Ada yang 120. Mungkin ini tergantung dari kekuatan part itu sendiri ya. Setiap kali kita menabrak sesuatu, dia akan berkurang ya. Saya akan tunjukkan, saya akan tabrak pohon misalnya. Kurang ya, kecepatannya kurang. Coba ngebut. Nah, ini lambat sekali ya. Bermain ini harus sabar memang, karena memang off road ya. Beda, bukan kebut-kebutan ya. Oke, saya akan coba tabrak ini. Ah, berkurang 2 ya engine ya. Kalau kita lihat soul damage-nya. Oke, kita lihat engine-nya. Nah, berkurang 2 jadi 98 dari 100. Jadi karena nabrak tadi. Nanti kita bisa repair, repair-nya itu bisa di garage atau menggunakan tool repair ya. Itu di upgrade juga ada nanti ya, di bagian upgrade. Oke, dan ada nanti khusus box khusus ya, trailer khusus itu untuk repair ya, besar sekali ya. Nanti kita lihat ya seperti apa. Oke, ini benar-benar awal, ini basic sekali di sini. Kita lihat lagi functionnya ya. Di sini pertama attach win sudah. Lalu ini adalah truck-nya ya, kita bisa attach trailer, nanti kalau ada trailer ya kita attach. Lalu ada stop engine untuk mematikan mesin. Lalu change truck, ini berfungsi kalau di dekat kita ada truck yang lain ya. Harus dekat, kalau nggak dekat nggak bisa. Jadi harus sebelah-sebelahan atau dalam radius ya, baru bisa. Dan yang menarik terakhirnya adalah recover. Ini berguna kalau kita terjebak di lumpur, di air ya, dan kita sudah tidak bisa melakukan apapun lagi, tidak ada pohon yang kita bisa touch wins, dan ya hopeless ya, kita pilih saja recover. Dia akan melempar kita langsung ke garage, dan tentunya kita harus menemukan garage dulu ya. Jadi kita akan langsung masuk ke garage, itu kelebihannya. Jadi kita nggak usah frustasi kalau sudah mentok, nggak bisa apa-apa lagi, recover itulah jalan utamanya. Oke, lalu keterangan yang di atas itu adalah spek dari mobil ini ya, truck ini ya. Power to weight, durability, dan fuel consumption. Nanti seiring berjalan waktu, seiring berjalan games, kita akan banyak menemukan upgrade-upgrade ya. Tentunya akan menambah bagus ya truck ini. Speknya nanti akan lebih bagus lagi ya. Oke, ini basicnya semuanya. Oh ya, saya akan tunjukkan sambil jalan ya. Kita akan tunjukkan yang all-wheel drive-nya ya. Pengaktifannya sangat mudah sekali. Kita tinggal pencet left button-nya. Lalu kita pencet X. Nah, dia akan menyala ya. All-wheel drive-nya menyala hijau. Artinya dia sudah all-wheel drive. Dan ini akan jauh lebih boros ya dibandingkan tanpa all-wheel drive. Oke. Kita akan lihat, kita jalan, dan ini jalanan seperti ini kita masih tanpa all-wheel drive masih oke ya.
Tapi nanti begitu kita sudah masuk, nah, lihat ya, selalu muncul hint-hint ya. Ini bisa dimatikan sebenarnya, kalau memang sudah annoying, sudah terlalu mengganggu, kalian bisa matikan. Tapi bagi pemain pemula, saya sarankan hidupkan terus ini, karena saya pun masih menghidupkan terus ya, jadi masih saya masih ikuti terus petunjuk-petunjuknya ya. Oke. Jadi jangan takut lost dengan game ini ya, banyak sekali hint-hintnya di sini. Dan ada satu yaitu Codex namanya. Kalau kita pencet start di sini ya, Codex. Di sini penjelasan dari games ini ya. Kalau kalian bingung harus ngapain, baca di sini. Banyak sekali keterangannya. Oke, kita balik ke games. Perhatikan juga ya konsumsi per liternya ya. Nah, di sini disarankan kita menggunakan all-wheel drive ya. Oke, kita pencet X. Nah, lihat. Saya belum menggunakan all-wheel drive, nggak bisa jalan ya. Oke, kita engage all-wheel drive-nya. Saya pencet LB, X. Oke, ya, berjalan lancar. Hore. Dan konsumsi fuel-nya meningkat drastis ya. Tadi 1,1, sekarang 2, ya. Dan jadi lebih baik kalau sudah keluar dari muddy area atau lumpur, langsung di nonaktifkan ya all-wheel drive-nya. Oke. Oke. Dan untuk view-nya ada kameranya maksudnya. Ada kamera inside ya, dalam ya. Bagus sekali. Kita bisa lihat dari dalam. Dan kacanya pun ada refleksinya, tapi nggak terlalu bagus ya, refleksinya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi oke lah. Dibandingkan yang Mud Runner, ya Mud Runner itu masih bagus, lebih bagus ini ya. Karena Mud Runner bagian dalamnya ini jelek sekali. Oke. Oh ya, ini cara pengaktifannya. Right thumbstick-nya ya, dipencet ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat misinya, ini kita harus mengunjungi Watchtower ya. Oke, jadi misi kita sebenarnya harus ke sini ya. Jadi di game ini kita dipermudah dengan icon-icon ya. Setiap kali task, object, mission, itu selalu ada icon-nya. Kita harus kemana, jadi nggak bingung ya. So, kita akan menuju ke Watchtower ini, tapi saya akan menuju ke Watchtower yang di sini dulu. Kenapa? Karena ya udah dekat ya, udah dekat kan. Jadi kita buka yang ini dulu, objektifnya, baru nanti kita ke sini. Oke, okay? Let's go. Episode pertama ini kita selesaikan dulu sampai objektif Watchtower ya. Episode selanjutnya baru kita akan coba mulai dengan tax atau kontrak ya. Oke. Nah, kalau kita bingung mau kemana, kita bisa lihat map dan kita bisa ikut path jalannya ya. Saya akan tunjukkan, kita pakai contoh, kita pakai waypoint ya. Saya pencet right button, right trigger, sorry. Lalu kita pencet waypoint. Oke, sudah. B. Nah, sudah. Kita tinggal ikuti aja waypointnya. Oke, ini harus menggunakan all wheel drive. Kalau kita rasa menanjak sudah tidak kuat, kita pakai saja low gear. Tapi kalau masih kuat, hajar aja terus. Oke ya, kita lanjut ke arah waypoint ya. Kalau kuat nanjaknya, kan berarti nggak perlu pakai low gear ya. Tapi kalau sudah nggak kuat, kita pakai low gear. Oke, kira-kira aja. Oke, dan fisik game ini memang oke sekali ya, oke sekali fisiknya. Oke, ini
Saya berjalan hanya mengikuti waypoint ya. Kalau misalnya ragu, kita lihat di peta. Kita lihat saja, kita zoom. Nah, ini. Lihat ya. Berarti ini kita ke kanan sedikit. Lihat ini tanjakannya luar biasa. Hati-hati, tanjakan-tanjakan seperti ini ya. Sering kali terguling ini. Kalau sudah terguling, biasanya engine akan stall. Apalagi kalau sudah benar-benar upside down posisinya, tidak akan bisa lagi recover ya. Jadi mau nggak mau harus restart atau recover, tidak bisa pakai winch ya, karena kalau mesinnya mati, winchnya nggak akan aktif. Jadi mau nggak mau harus recover, nanti dia akan ulang lagi ya, entah itu dari garage ataupun dari poin awal ya. Oke, itu dia watchtower-nya, sudah ketemu. Oke, kalau ketemu watchtower, kita langsung masuk ke area watchtower open. Setiap kali kita akan mendapatkan bintang ya, atau experience ya. X. Oke. Keren ya. Oke, kita lihat di peta. Nah, lihat ya. Setiap kali kita datang ke watchtower, areanya akan terbuka. Oke, watchtower berikutnya adalah yang ini ya. Ini adalah target utama kita sebenarnya. So, kita akan balik lagi ke lewat jalan yang tadi ya. Kita balik lagi. Oh ya, di games ini lebih baik memang menghafalkan jalan ya. Jadi nanti kalau kita sudah sering bolak-balik gitu ya, makin lama kita akan makin hafal jalan-jalannya. Jadi kita nggak perlu sering-sering lihat map ya. Karena gamesnya agak repot juga, nggak ada maps visual yang terlihat ya. Kita harus buka menu baru lihat maps gitu ya. Tapi it's okay, memang begitu gameplaynya ya. Jadi enjoy aja dan melihat mapnya pun nggak terlalu susah ya. Okay. Ini tricky ya berjalan di sini. Yang suka ngebut silahkan ngebut, nggak ada masalah selama bisa ngebut dan nggak tergelincir, nggak ada masalah ya. Tapi biasanya kalau sudah ada terjebak di lumpur yang dalam, wah itu baru seru ya. Oke. Saya juga belum terlalu lama karena ya tadi kalian lihat ya baru 7% ya saya mainnya. Dan sekarang kita ulang dari awal saja. Oke. Kalau ada jalan yang bisa dihindari, misalnya lumpurnya, lebih baik kita hindari ya. Biar nggak terjebak ya. Oke, kita akan ke watchtower itu. Lewat sini sepertinya. Kita bisa buat waypoint atau tanpa waypoint pun bisa, kita tinggal ikuti saja ya ikonnya itu ya, yang warna kuning itu ya. Ya, nanti kita akan sering melewati sungai atau mungkin malah kubangan air yang banyak ya. Jadi kalau spek mobil masih standar, biasanya bisa terjebak engine-nya mati ya. Nah, ini lihat, dangerous water level ya. Karena kemasukan air engine-nya. Tapi nanti kita bisa upgrade, kita bisa beli snorkel. Kalau kita sudah pasang snorkel, aman ya. Kita bisa lewat air yang tinggi ya. Harus beli nanti. Oke. Okay. Oke, kita lihat peta dulu. Lebih baik beloknya di mana? Oke. Okay. Masih lurus. Masih lurus. Nanti sepanjang perjalanan akan banyak tempat-tempat yang memiliki tas ya. Nanti dia ada keterangannya, ada tas. Kita bisa jalankan side mission ya. Menarik sekali.
Okay, sebelum menuju watchtower, saya akan tunjukkan yang skip time. Okay. Kita buka menu, lalu pencet Y. Ini sekarang afternoon, sudah sore ya, pukul 18 sore ini, jam 6 sore. Saya akan skip sampai malam, evening, night ya. Ini 00 nih, kita lihat, 00. Oh, lihat ya. Dan pencahayaan lampu di sini bagus sekali ya. Oke. Okay. Untuk menyalakan headlight, itu mudah sekali. Left button dan B. Oke. Okay. Lihat ya. Sekarang kita ke watchtower. Tengah malam ini. Pukul 00 ini. Oke, okay, itu dia watchtower-nya. Sejauh ini masih mudah ya, karena saya belum menggunakan wind sama sekali. Belum terjebak ini. Dan belum terguling juga nih. Ini agak curam juga nih. Oke, kalau saya pencet Y, otomatis lihat ya. Otomatis winds akan connect ke suatu objek yang ada di depan atau samping ya. Dia akan random. Tapi kalau pas, bagus ya. Oke, misalnya ini nggak kuat, kita pencet Y ya, sambil gas ya. Ini akan membantu sekali. Winds-nya akan menarik, dan mobilnya akan naik ya. Membantu sekali, lihat. Oke, kalau sudah sampai, kita lepas winds-nya, KPB. Oke, di setiap objektif, kita tinggal masuk saja ke area yang ada kotak ini ya. Berhasil, watchtower discover ya. Good job, katanya. Oke, lunch. Clowns of Surfation. Oke, okay, objektif kita sudah berhasil. Oke, okay, sudah terbuka ya. Dan misi-misinya sekarang semua sudah terbuka ya. Ini dia, ini misi-misinya nih. Nah, ada upgrade juga, nanti kita akan ambil. Lalu ada full station. Dan kita lihat di bagian objek ini ya, muncul kan. Ada baru-baru lagi. Lalu task masih kosong. Kontrak ya, masih baru satu. First truck ya. Ini objektif kita berikutnya ya. Kita akan cari first truck ini. Oke, dan ini adalah keterangannya. Bagaimana cara marking your way ya. Seperti yang saya bilang, banyak sekali hint-nya ya di sini ya. Oke. Saya sudahi dulu episode perdana ini. Episode selanjutnya kita lanjutkan ya. Dan langsung ke mission-mission dan objek-objek selanjutnya. Terima kasih kalian sudah melihat ya. Mudah-mudahan penjelasannya lumayan jelas dan bermanfaat ya bagi yang belum pernah main game ini dan ingin main ya. Karena mungkin kalau yang belum sama sekali memang agak bingung ya di awal ya. Oke, kita save dulu gamenya. Langsung exit saja. Sampai jumpa di episode berikutnya.